Hey guys, ini alatnya, ini buku manualnya, GR20, guitar synthesizer GR20, Roland. Adaptornya ini 110, Bose 110, memang ini untuk Roland. Ini saya beli di Amerika, waktu saya di Amerika, barang saya bawa pulang, tapi made in Japan. Saya bawa pulang ke Indonesia, jadi ini barangnya langsung dari Amerika. Adaptornya ini masih 110. Ini colokin sini. Kenapa nyala? Dia saya konekkan ke trafo, trafo yang 110. Trafo yang 110. Untuk adaptor. Tapi kalau mau ganti adaptornya ke 220 bisa, atau pakai trafo, atau ini dirubah jadi 220. Juga bisa, atau pakai trafo yang 110. Terus dicolokkan ke sini power. AC adaptor sini. On off-nya di sini, manualnya ada nanti. Ini output untuk left and right. Output untuk ke speaker. Speaker atau gitar efek. Gitar efek. Seperti biasanya, jadi ini soalnya dari gitar. Tapi karena pakai ini, jadi gitarnya taruh sini. Terus ini, plug in ini. Ini kabel untuk lari ke gitar. Ini. Cara masang gitarnya ini dari sini langsung connect. Ini sudah satu set. Ini bisa dilepas. Di sini ada adjustment. Screw adjustmentnya di sini, taruh sini bisa, sini terserah, ini bisa dipindah ke sini. Kita tarik. Nah ini ada pickup bawaannya ini, GR20 ini, dislotin ke masuk ke dalam sini. Terus ini ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pas ya, titik ini ke sini pas titiknya ini ke setiap senar. Jadi gini. Nah, ini dipasang di sini. Jadi nyala ya. Jadi ini dipasang di sini. Terus diseretin ya, di tight up. Ini colokin lagi. Dia volume dari ini bisa ngambil dari sini. Ini semakin gede, semakin kecil, off. Saya taruh segini karena kebesaran. Terus ini fungsi ini untuk ini, kalau pakai ini aja dengan efek ini. Dengan efek ini, guys, efek Roland GR20, dia bisa ke sini. Ini ada switch sini, GR20, dia pakai ini aja. Jadi gitar off, gitar, efek gitar off. Jadi ini saya suara, ini salah satu contoh suara synthesizer. Banyak contohnya. Terus ini kalau mix gitar, suara efek yang itu. Efek gitar aslinya dengan mix GR ini, Roland ini, di mix ininya dipindah di sini, dipindah di tengah mix. Jadi kebetulan itu distorsinya nggak saya nyalakan. Kalau mau dinyalakan, ada screw di sini, kalau mau permanen dari screw ke gitarnya kanan kiri sini, jadi dia tight up, jadi benar-benar kenceng. Atau dibaliknya, jadi saya lepas ya, karena saya isolasi supaya nggak nempel di gitar saya isolasi, sebentar saya lepas. Atau dikasih isolasi bolak-balik di sini, terus baru ditempel di sini, masuk sini tempel, isolasi bolak-balik. Atau
atau di screw guys ya. Ini kan ada lubang screw. Lubang screw-nya bisa di screw kan di sini. Cuman kalau di screw di gitarnya jadi sayang gitarnya lubang nanti. Mending, saran saya mendingan solasi bolak-balik. Tempel ke sini, masuk ke sini, passing setiap senar dengan titik ini. Titik ini saya solasi bentar. Nah, untuk sementara aja. Kalau gitar aja, ini kan mix tadi. Ini mix ya. Tapi kalau gitar aja, ini gitar aja. Nah, ini gitar aja. Bisnisnya saya hilangkan normal. Gitar aja. Tapi kalau mix jadi gini. Nah, suara synthesizer itu dengan suara itu aja, suara dari ini aja tanpa gitar efek ini. Gitu ya. Terus kalau untuk adjustment number pilihan suara ada di sini guys. Di sini sama itu contohnya itu nomor 8. Nomor 8 saya adjustment up. Jadi nomor 9 lewat ini. Nah, ini sini guys. Ini up, ini up, ini down ya. Jadi kalau tadi 8 ke 9 ini up. Terus kalau down ya 8 ke 7, 6 semakin turun. Semakin naik. Setiap itu berubah, guys. Coba sini. Contohnya ini ya. Ini suara ini sekarang ya. Terus saya up, mau saya pin suara lain up. Jadi suara gini. Up lagi. Up terus. Nah, itu. Jadi kalau saya coba mix ya, coba ini. Ini karena saya isolasi takut lepas, guys. Takut lepas, saya cobain itu ya main ya. Nah, ini saya distorsi ini saya on. Isolasi bolak-balik nempel atau di screw ke sini jadi dia permanen gini guys, enak, jadi nggak kena senarnya. Mix ini sama efek gitar. Nah, untuk suara tadi guys, ini di sini ada pilihan banyak. Sini ada pilihan banyak lead voice. Kalau voice umumnya dari sini ya, dari piano. Sebentar guys, piano. Itu suara piano. Bentar, ini naik lagi. Bentar. Nah, ini suara piano. Dia ini piano satu, piano dua tinggal di sini, guys. Tekan di sini. Ini piano dua. Piano 6.
seterusnya. Itu piano. Sekarang kalau organ, guys. Keyboard. Keyboard sama aja. Ini suara keyboard. Gitar, tapi dari sini efek ini, bukan efek sana, efek gitarnya. Jadi ini dari efek ini aja, guys. Bass gitar 1 naik 2, bass gitar 2 3 4 dan seterusnya. Terus kalau mix ya sini, guys. Gitar sama efek ini dua-duanya mix. Jadi ada suara dua, suara gitar sama ini, dia jadi satu. Mix suaranya sendiri-sendiri, tapi ngeblend jadi satu. Tapi kalau gitar aja, ini mati, hanya gitar aja. Nah, gitar aja. Ini mix ya. Sekarang ini brass. Ini mix ini. Sekarang suara ini aja. Tadi 1 2 3 up down, ini string, ini string 1 2 3 4 beda-beda semua, guys. Nanti bisa itu. Begitu juga ini bisa diturunin 13 15, atau naik 14 15 16. Banyak, guys. Banyak, guys. Satu gini aja, ini setiap ini banyak, lebih nggak tahu berapa itu, mungkin lebih dari 30, satu gini aja 30 suara atau lebih mungkin, atau nggak tahu saya berapa itu. Coba saya cek ya berapa ini, yang contohnya synthesizer sampai berapa. Coba 24 6 7 8 9 30 28.
banyak guys. Jadi setiap gini banyak sekali. Ya begitulah cara kerjanya. Tinggal dari sini. Tapi semuanya nyala. Jadi ini nanti kalau lebih baik di screw supaya dia nggak goyang, atau solasi bolak-balik di baliknya supaya dia nempel juga. Ini karena saya solasi sementara. Ya begitulah guys. Oke, thank you guys. Bye.